umat Nabi nang terbaik. Cuma nang pertama tadi tuh lo, nang pertama tadi apa? Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lanjutannya, apabila inya berbuat baik inya himung, wa idza asa'u istaghfaru, dan apabila inya berbuat jahat, berbuat maksiat, inya cepat bertobat, cepat beristighfar, cepat minta ampun. Dan apabila ujar Nabi inya di dalam perjalanan, inya mengambil rukhsah, keringanan, inya mengqasar di dalam sembahyang. Meskipun sembahyang tamam boleh aja kita di perjalanan. Cuma nang afdalnya, nang baiknya, kita ambil keringanan nang Allah Ta'ala buat lawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kitab kita, Kitab Kifayatul Muhtaj, halaman 32. 42 lah. Iyalah 42 lah. Minggu yang telah lewat telah selesai pembahasan tentang tafriq, perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam sembahyang. Selanjutnya pembahasan, pembicaraan tentang cara-cara mengqasar salat. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Cara-cara mengqasar salat. Ini kisah pembicaraan, pembahasan tentang sembahyang yang dilakukan bagi orang yang musafir, orang yang di dalam perjalanan. Nah, ini ada ulun meringkas mengambil di dalam kitab masalah jamak dan qasar. Di antaranya kitab yang banyak ulun ambil di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis. Nah, ini ringkasan masalah jamak dan qasar. Mungkin sama haja lawan di sini sama. Mungkin ada sedikit ziyadah-ziyadahnya, tambahan-tambahannya, dan nang nyata nang kata kau membaca Melayu, kau membaca itu nah. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Banjar ya juga telah ya, bagi akan paham. Dan cukup. Dan cukup. Nah, ini khusus khulasah, ringkasan tentang cara dan pembahasan masalah jamak dan qasar yang diambil daripada diantaranya ulun ambil daripada kitab Yaqutun Nafis halaman 48, 49 dan 50. Ada ambilan daripada kitab-kitab yang lain, cuma yang kebanyakannya diambil daripada kitab Yaqutun Nafis. Cuma ni tak tulisnya ni jamak baduhulu telah jamak dan qasar. Kalau di dalam kitab Sidin Tuan Guru Haji Abdul Malik, ini Sidin menulis qasar baduhulu. Nah, jadi kita ke qasar baduhulu. Cukuplah. Bisa aja kalau membaca itulah tulisannya nyala, tulisan orang lain profesor itu rehatai seadanya aja menulis pon seadanya menulis. Nah, mudah-mudahan bisa membaca, mudah-mudahan bisa dokter. Habis toh.
ini tembus nila anu nila kertasnya tembus. Okay. Kita baca di sinilah karena hanya kita Alkitab. B dulu tu ada A ada B lah. B nya di sebelah kosor, iyalah. Kita menyesuaikan lawan kitab Guru Malik kosor. Kosor ada lah. Kosor artinya meringkas sembahyang yang empat rakaat seperti zuhur, asar, isya menjadi dua rakaat. Makna qasar adalah pengertian qasar itu memendekakan sembahyang, meringkas sembahyang. Nang asalnya gaweannya empat jadi dua, cuma dengan syarat-syarat tertentu kayaknya. Dengan syarat-syarat tertentu. Amun kita kada musafir, kada di dalam perjalanan, maka kita sembahyangnya tamam ngarannya telah. Nah, jadi bagi orang nang musafir, itu bagi orang nang musafir ada empat cara sembahyang nang boleh dilaksanakannya. Orang tu lah dalam perjalanan, di dalam perjalanan ambil kita ambillah jarak orang tu misal kalau di kitab ini kan 89 kilo. Di sebagian kitab ada mengatakan 84 kilo. Sebagian kitab lagi ada mengatakan 90 kilo. Kilometer lah, kilometer. Mulai sini ke Palangka sampailah 100-an lah. Nah, sampai benar telah. Misal telah kita mulai sini ke Palangka. Jaraknya kurang lebih 180 km. Berarti boleh kita mengqasar. Boleh kita mengqasar sembahyang yang asalnya 4 dijadikan jadi 2. Cuma dengan syarat-syarat yang tertentu kayaknya. Yang tertentu. Orang yang di dalam perjalanan itu boleh memilih 4 cara di dalam sembahyangnya. Yang pertama orang nang musafir, orang nang di dalam perjalanan boleh inya sembahyang tamam boleh. Boleh. Meskipun kada afdal. Tamam itu aja kita sembahyang biasa. Kayak kita hari biasa nih. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Misal mulai sini telah sampai ke simpang 5 misalnya zuhur orang sembahyang zuhur 4 rakaat kayak biasa. Kayaknya berjalan sampai asar sembahyang asar 4 rakaat. Nah, ini ngarannya sembahyang tamam. Sembahyang tamam. Boleh orang musafir sembahyang tamam. Nang kedua, orang musafir itu boleh sembahyang jamak. Cuma syaratnya tadi telah minimal memang kalau di dalam perkara jamak ini ada khilafiyah, ada yang memadahkan jaraknya sebagaimana jarak qasar, ada yang memadahkan meskipun di bawah jarak qasar boleh sudah menjamak. Jamak itu menggabung dua sembahyang. Menggabung, misal kita sembahyang zuhur lawan sembahyang asar. Nah, ada ngarannya jamak takdim, ada ngarannya jamak takhir. Jamak takdim itu nih kita nih. Nih sembahyang kita sampai waktu zuhur lah, sampai waktu zuhur, lalu kita sembahyang zuhur cuma hendak kita gabung ke asar. Asar kita bahasa kitanya apa? Asar kita tarik bedahulu. Mau tangi Tuhan ke kurahet. Modelnya itulah, modelnya kayak mau tangi itulah. Jadi kita sembahyang zuhur gabung lawan asar. Gawinya di waktu zuhur, menggawi zuhur dulu hanya asar. Itu ngarannya mendahuluakan asar di waktu zuhur, ngarannya jamaknya jamak takdim. Ada syaratnya kan? Atau hendak menggawi zuhur aja aku kain aja, pas asar kain aja langsung kegawi zuhur, bolehkah? Boleh juga. Cuma tetap gawiannya 4-4, zuhurnya 4. Asarnya 4 karenanya jamak aja, menggabung aja.
Nang ketiga, boleh orang nang musafir itu kasar aja. Misal mulai sini tadi sampai simpang 5 atau lewat simpang 5 di mana kira-kira zuhur ya. Sampai mana kira-kira zuhur? Ya anggaplah sampai Pelangka sampai bisa nih. Sampai Pelangka lah. Nang terjauh sedikit lah supaya nyaman mulai sini ke Amuntai, ke Marian sampai. Ya lah, terjauh sedikit ke Amuntai itu berapa kilo? Untungnya kada menyupir aja kada suami hitungi kilonya telah. Misal mulai sini ke Amuntai sampai di buntuk zuhur orang. Sembahyangnya zuhur cuma dikasar ditatak, dipotong. Asalnya 4 jadi 2, han nyaman kalau lah. Nyaman kalau ada di dalam sebuah hadis. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Taburani, di dalam riwayat Imam At-Taburani ujar Sidin, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mu'jam Ibnu Syaibah, di dalam kitab musannafnya ujar Imam At-Taburani mengutip daripada menulis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ujar Nabi, khiyaru ummati, bahwasanya sebaik-baik umatku itu man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Orang nang sebaik-baik umat, ujar Nabi, adalah orang nang bersaksi bahwasanya menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad rasul utusan Allah. Nah di sini tauhid belajar. Lah. Selanjutnya ujar Nabi, walladzina idza ahsanu istabsyaru. Dan orang nang khiyaru ummati tadi, umat nang terbaik tadi, umat Rasulullah nang terbaik tadi adalah umat nang manakala inya walladzina idza ahsanu istabsyaru. Apabila inya berbuat baik, inya himung, inya gembira, inya bersyukur, kawa berbuat baik, kawa berbuat taat, kawa berbuat ibadah, kawa sembahyang himung gembira, kawa pengarnya menuntut ilmu himung gembira. Nah ini alamat ujar Nabi, alamat daripada khiyar ummati, umat Nabi nang terbaik. Cuma nang pertama tadi itu lah, nang pertama tadi apa? Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Lanjutannya, apabila inya berbuat baik inya himung, wa idza asau istaghfaru, dan apabila inya berbuat jahat, berbuat maksiat, inya cepat bertobat, cepat beristighfar, cepat minta ampun. Dan apabila ujar Nabi inya di dalam perjalanan, inya mengambil rukhsah, keringanan, inya mengqasar di dalam sembahyang. Meskipun sembahyang tamam boleh aja kita di perjalanan. Cuma nang afdalnya, nang baiknya, kita ambil keringanan nang Allah Ta'ala buat lawan kita. Di dalam kaidah, kaina ada itulah, kecuali kaina orang itu kada boleh mengqasar, di dalam kaidah usul fikih, ar-rukhas la tunatu bil ma'as. Ada kaidah usul, bahwasanya rukhsah, keringanan, kemudahan itu kada dikaitkan, kada boleh diberikan kepada orang yang bermaksiat. Misalnya labuh juga nih, labuh juga mulai mantuang ke Banjar. Cuma labuh anak bapak handak anu ke HBI malam tahun baru. Ya lah. Nih apa mau ngurangi isi dompet jar sekali bulik diserbu jo kurang isi dompet kada lagi bawa bulik. Nah tujuan inya labuh tadi, tujuan inya musafir tadi, inya tu handak maksiat, maka orang nang kaya ini kada kawa diberikan keringanan, inya kada boleh mengqasar, kada boleh menjama, amun sembahyang aja jua ya lah. Hantar ke situ sudah, hantar baca capat aja tuh sampai. Jadi ujar Nabi, di antara khiyar ummati tadi, manakala Allah Ta'ala memberi keringanan, Allah Ta'ala memberi rukhsah, keringanan, kemudahan, maka disuruh kita mengambil. Di dalam sebuah hadis,
Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat sama riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ujar Nabi, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang, gembira, manakala sidin beri rukhsah, keringanan lawan hamba, ini ambil. Bahkan gawiannya nyaman kalau lah. Kita tuh sembahyang 4 rakaat, zuhurnya. Asar 4 rakaat, cuma ada keringanan. Kemudahan apabila kita di dalam perjalanan, boleh dikasar jadi 2, kan nyaman. Kada lapah gawiannya, bahkan kada mengkasar aja boleh. Menjamak, bahasnya boleh menghutangi kan kawan. Cuma ada karena syarat-syaratnya nang kawa di jama itu zuhur lawan asar kawannya. Apalagi maghrib lawan isya. Jangan subuh. Subuh di jama di kasarnya pulang. 2 jadi rakaat. Apalagi maghrib. 3 potong setengah jadi berapa? 1 setengah. Di mana salamnya? Perhatian i'tidal. Nah jadi nang qasar ini khusus sembahyang nang 4 rakaat. Nah, khusus sembahyang nang 4 rakaat. Penting. Nah terus kita kanannya lah. Syarat-syarat mengqasar ada 11. Di dalam kitab Tuan Guru Haji Abdul Malik, ini tadi ulun lihat di dalam kitab Sapinah, sama kayak Gid Sidin, syaratnya 4. Kitab Sapinah Tun Naja, syaratnya 4. Di dalam kitab Yaqutun Nafis syaratnya 11. Nah, syarat kita nih kalau mengkasar nih, kalau mengkasar. Pertama, jarak perjalanannya, jarak perjalanan kita tulak, perjalanan kita labuh, kita belayar itu mesti 2 marhalah. Berapa 2 marhalah? Itu ujar Sidin kurang lebih 89 km. Paling kada 89. Ada sebagian ulama berpendapat 84. Ada sebagian lagi berpendapat 90 km. Jadi harus 2 marhalah. Harus 89 km. Hanya kau mengkosor. Jangan musafir nang anu aja itulah. Amun musafirnya, musafir itu kasar. Kasar ya. Sapar itu ada 2, ada sapar tawil, ngaranya ada sapar kosir. Sapar nang labuhnya kita telah berlayar. Apa bahasanya labuh itu ya? Begrahet, labuh juga lah. Ngerti labuh lah. Hantu labuh lah. Paham aja lah. Labuh itu ada nang jaraknya jauh, ada nang jaraknya pendek. Ujar ulama, bila kurang daripada 89 atau 84, maka itu dihukumkan jarak labuh nang pendek, nang parak. Meskipun padahal jauh juga nih, cuma dihukumkan secara fikihnya, dihukumkan jaraknya itu jauh, jarak labuh perjalanan nang pendek. Bila 84 ataupun 89 sudah dihukumkan jarak perlayarannya tadi, perjalanannya tadi, perjalanan nang jauh. Jadi harus 89 km. Kalau pang mulai mantuang ke pujun, aku juga mengkasar aja sembahyang. Labuh jar. Atau mulai mantuang ke simpang 5. Berapa kilo lah? 50? 60? Nah, belum sampai lagi. Kata kau mengkasar belum? Cuma kalau jama, ada sebagian ulama memadahkan boleh sudah jama. Kalau hendaklah. Anda mengkasar nih, sampai ke simpang 5, mengkasar belum sampai jaraknya. Jadi harus 89 km di dalam perjalanan. Yang kedua, perjalanannya perjalanan yang mubah. Nih, labuhnya nih nah, perlayarannya nih nah, tulaknya ini tujuannya tujuan yang mubah paling kada. Harus nang mubah. Ini kan sapar itu ada 4. Ada sapar nang wajib, ada sapar nang sunnah, ada sapar nang mubah, ada sapar nang haram. Nah, paling kada orang tu labuh tujuannya tujuan nang mubah. Kenapa jar labuh? Handak bepangantinan.
Kenapa labo hendak mencari barang ini nang mubah aja nih. Nah, cuma mun diniatakannya bisa jadi nang sunnah kan? Atau hendak beilang war apa hendak bertamu kawan. Ini mubah aja. Nah, minimal perjalanannya tadi perjalanan nang mubah. Jangan perjalanan nang haram. Karena bila nang haram kada boleh. Nah, ujar sidin perjalanannya kada boleh perjalanan nang maksiat sapar nang haram. Apalagi tujuan kenapa laku hendak milat ke Banjarbaru kan pengajian tadi kurahit lah menuntut ilmu apa hukumnya wajib berarti sapar nang wajib ini sapar nang wajib boleh kita boleh benar ini kenapa labu anu hendak mailangi keluarga lawas kada bertamu silaturahmi sapar nang sunnah kenapa labu anu jar hendak apa ngarannya hendak maurusi anu tanah hendak menjual tanah lah sapar nang mubah napa labo anu di Banjar apa ngarannya urang karokian acara tahun baru nah ini sapar nang haram nah bila saparnya haram maka kada boleh mangpasar paling kada levelnya itu saparnya sapar nang mubah paling kada. Amun kita labu handak menuntut ilmu. Amun kita labu handak apa ngarannya? Silaturahmi. Ini dibolehkan mangkasa. Itu nang kedua, syarat nang kedua. Syarat nang ketiga mengetahui dengan kebolehan mangkasa. Artinya inya tahu jarak. Jarak perjalanan nih nah. Berapa kilometer nih? Pacangan ditempuh nih. Syarat nang ketiga lah. Syarat yang keempat meletakkan niat qasarnya ketika atau di dalam mengucap takbiratul ihram. Ya itu nang berniat usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi taala. Sengaja aku sembahyang zuhur dua rakaat mengqasar karena Allah taala. Nah harus ada mengqasarnya tuh nah. Harus sadar bahwasanya inya ini mengkasar sembahyang. Di dalam takbir tuh deh. Di dalam hati tuh deh. Kadang mesti pang di takbir lah di hati ini nah. Sadar kita bahwasanya kita ini hendak mengkasar sembahyang. Beda kan lawan niat jamak tuh lah. Kalau niat jamak itu kadang mesti di dalam kita melakukan takbir atau ihram kadang mesti. Yang penting amunnya jamak takdim andakan menjamaknya itu niatnya di dalam kita sembahyang masih. Jangan sudah salam kada boleh. Menjamak takdim masih di dalam waktu sembahyang yang pertama. Kalau jamak takhir itu niatnya di dalam waktu lain di dalam sembahyang, di dalam waktu sembahyang yang pertama. Nah, pajar lah kayaknya ada jadi bahasanya di bawah nah, insyaallah. Nah jadi niat kasarnya tadi kita masukkan manakala kita di dalam takbiratul ihram. Bahwasanya hendak mengkasar. Syarat yang kelima masih dalam perjalanan belum sampai tujuan atau sampai sempurna masih dalam perjalanan sampai sempurna sembahyang. Ini orang ini kisahnya sembahyang di dalam mobil, itulah nang mobil tadi mengarah ke kiblat dalam mobil. Jadi inya mengkosar, nah, mengkosar misal atau singgah di jalan, kamu singgah di jalan itu nyata ada kita kada sampai ke tujuan belum. Ini kisahnya orang semang kasar baniat usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi taala Allahu akbar sembahyang sembahyang nih lah di dalam mobil nih baik singgah sekali lah di dalam mobil nih sekalinya saat pas apa kulihan sarakaat kan dua rakaat lah mengkasaran dua rakaat kulihan sarakaat. Ini nang sembahyang ini misalnya di bangku tengah. Jadi ujar nang si supir. Misalnya ulun nang menggawi itu misalnya telah. Nang menyupir Guru Cahyadi. Jadi Guru Cahyadi najar sampai amuntai sudah. Maka ini sembahyang kasar nih. Sarakaat sudah. Maka ketika itu batal kasarnya.
harus menggawi nang empat rakaatnya. Karena sudah sampai di tempat tujuan. Bila sudah sampai tempat tujuan, kata kawal lagi. Kata kawal lagi. Atau misalnya kita telah hendak ke Banjar. Hendak ke Banjar. Hendak ke Amuntai. Jadi berniat hendak mengqasar. Sembahyang asar. Zuhurun asar misalnya telah. Lalu mulai sini kita gawi di jamak takhir. Ternyata tak guring. Tak guring. Sampai ke tujuan dan sampai ke Amuntai. Kayak apa? Nah, maka kadak boleh lagi mengqasar. Harus menggawi nang empat rakaat. Tamam. Kadak boleh mengqasar lagi. Kenapa? Karena sudah sampai ke tempat tujuan. Bila sudah sampai ke tempat tujuan, maka kadak boleh lagi orang itu mengqasar. Kadak boleh lagi orang itu mengqasar. Kecuali, nah, kecuali orang boleh menjamak dan qasar di dalam perjalanan ataupun di dalam sampai ke tujuan, cuma inya tuh lain mukim. Mukim itu apa? Mukim itu orang yang tinggal di sebuah tempat di dalam kadar hitungan waktu kurang lebih kada apa ngarannya? Tidak boleh lebih daripada 4 hari. Misal hendak tulak ke mana? Hendak tulak ke Banjar misalnya lah, Pangantinan itu biasanya hari apa? Minggu, ya hari Minggu. Tulak mulai mantuang hari Kamis. Cuma nang 4 hari nang sempurna nilah, nang dihitung itu waktu berdiamnya. Adapun datang dan tulak itu kada dihitung. Jadi tulak hari Kamis. Kamis ini yang dihitung. Yang dihitung datang sampai ke Banjar. Jumat, Sabtu, Minggu acara. Senin ditakuni kawan, "Wah, patulak pengantinan aja. Aku aja bisa hari Kamis." "Wah, apa jar kawan bulik? Rabu pinanya jar. Handak ke duta mall dulu jar." Tampulo ke Banjar, hitung. Rabu tadilah, Kamis tulak, kada dihitung Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, 6 hari. Berarti lebih, maka bila lebih pada 4 hari, orang ini dihukum makan mukim dari Banjar. Kada boleh lagi menjamak lawan qasarnya. Cuma selama di perjalanan tadi boleh. Cuma manakala sudah sampai di Banjar, karena inya sudah ada niatan lebih dari 4 hari, maka inya kada boleh lagi jamak lawan qasar. Atau ulun labuh mulai sini, hendak ke Anjir, maaf ajar, hendak mahaul kuitan misal, telah mahaul kuitan. Acaranya sama akan jenah, hari Minggu. Tulak hari Kamis. Hari apa bulik jar? Ujar ulun kira-kira hari Senin bulik. Acara Minggu juga. Tulak Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Senin ini bulik kalau nih, kada dihitung. Berarti berapa hari berdiam? 3 hari. Maka selama 3 hari ini boleh jamak dan qasar. Pahamlah? Jadi yang dihitung itu waktu datang dan waktu buliknya jangan dihitung. Karena itu lain sempurna hari. Nang 4 hari yang sempurna yang dihitung. Atau ulun bulik hari Selasa. Jar kawan wahai pak bulik, Selasa. Jangan sampai takat Jumat aja. Kata-kata pengajian. Nah jadi Selasa bulik, Kamis berangkat, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selasa bulik 4 hari. Yalah, sudah 4 hari ini hukumnya orang tuh mukim dah. Orang mukim tuh orang sudah begana, anggap dijadikan orang kawa, orang kampung sudah. Maka kada boleh ulun nih selama 4 hari ini kada boleh mengqasar, kada boleh menjama. Cuma bila ulun buliknya hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Yalah, bulik Senin 3 hari. Maka selama 3 hari ini boleh menjamak dan qasar. Jamak pulang, qasar pulang lah. Asal lain ke kampung lah, lain ke kampung seorang. Anu aja, ini kisahnya tuh kawada orang. Ada yang ini, kamana bulik? Udah bulik ada pesan menggeret. Ada Senin, akan abah guru malam Senin, Senin bulik. Senin bulik. Naik kada pas malam. Selasa, Rabu, Kamis naik. Nanti hari jadi kampung. Kawa jadi jamak qasar. Kada kawa. Karena ini kampung saurang. Pahamlah. Ini kampung saurang. Kampung baju jamak qasar aja cucuk aja. Kada kalihat kelanggar. Jamak qasar terus. Nah,
maksudnya ini kita ke tempat nang lain kampung, lain tempat mukim kita, lain tempat asal kita, lain tempat asal lah. Misal kamana kawadah bintuha, ayolah nang jauh bintuha, bisa asal jangan lebih pada 4 hari. Jadi boleh orang itu selama itu bila kurang dari 4 hari boleh selama itu mengkasar. Atau orang itu ada beisi apa? Ngarannya beisi urusan dan orang itu kada kau menentukan harinya. Jarnya urusan berapa hari lah boh? Ujarnya aku ni bila urusan kutuntung boleh. Paling jarnya jakanya beres urusan ini paling 1-2 hari. Boleh sudah. Jadi mengkasarnya. Datang sehari kada beres urusan, 2 hari kada beres, 3 hari kada beres, ini kasar terus nih, jamak kasar, 4 hari kada beres, 1 minggu kada beres, apa bungli urang lah, 1 minggu kada beres, 10 hari kada beres, bah, bapak dah tuh, jarinya jakanya urusan lancar, telah 2 hari tuntung. Ulun misalnya berurusan ke Banjar, kira-kira nih lah, mun mau urus ini urusannya lancar, cuma dipersulit orang, dipersulit orang, karena kita misalnya kada ada isi patuhan, lalu urusan ini itu macam-macam, nang asalnya paling 1-2 hari tuntung, ini 1 minggu kada tuntung, 10 hari kada tuntung, nah ujar ulama kayak apa ini, nah selama orang tadi itu inya kada menentukan berapa harinya. Dan inya bertujuan hendak bulik apabila urusan itu selesai, maka selama itu inya boleh mengkausar di dalam jenjang waktu selama 18 hari. Lewat pada 18 hari, kada boleh lagi. Lawas mang inilah, lawas mang ini. Nang rancak tu kita labuh, misal ke acara. Nih acara milad misalnya itulah. Nah milad, kaya apa labuh jar kawan. Aku ni jar Rabu kalau kan acara malam Sabtu, Rabu datang Rabu kada dihitung Rabunya, Kamis jar kawan beli kuah apa? Beli kuah apa nih? Kira-kira Minggu tuh beli dah. Rabu berangkat kada dihitung, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu beli 3 hari, ya lah boleh mengkosor, boleh jamak kosor terus. Jamak kosor terus, nah jamak kosor nyaman nih, jamak kosor lah. Boleh? Boleh? Aku aja kira-kira berangkat hari Rabu. Beli kok ya pajar? Bisa Rabu juga aja. Napa? Anu lo hendak bejajalanan lo. Hendak kau udah guru imor, ya lah. Lo guru imor lah. Murjani toh. Hendak kau Murjani dulu bawa anak bini. Karena bapak bagus aja. Niat menghimuakan anak bini lo, Pak. Repressing. Mun begawi terus lah, membuntet kepala. Jadi bawa refreshing handak menagi mana toh tahura kah? Hutan tahura tahu juga kah? Handak kemandi angin. Jadi jar acaranya sama laman aja, bejalan aja nang lepas. Jadi jarnya Rabu berangkat, Rabu bulik. Berarti tahu deh itu kan kira-kira Rabu aja punya anak bulik. Nah pajar lah. Rabu berangkat, Kamis, Jumat menggandai di majlis. Sabtu beres sudah. Hari Sabtunya ujar mamanya kita ke Duta Mall. Hari Minggunya ujar nang anak ke taman apa? Wah ini nang ada bubuhan dinosaurus lah pak. Ini rami benar nih. Yalah, jar anak hari Minggu bae ke situ. Oke juga. Hari Seninnya pulang ujar nang bini ke pantai. Ih juga. Waduh hulu dan ke atas. Hari Seninnya nih. Hari Selasa pulang. Kemana jar nang lagi? Ke waterpark. Oh, amanah pak kah? Ada suah juga bang, gak tau dengarannya aja. Nah, 4 hari dah, anu jar. Mulai rumah ini sebulan dahulu merancang jadwal. Jadwal berjalanannya dirancang dahulu dah. Jadi mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 6 hari di Banjarbaru. Sampai ke Banjar, sampai ke Pagetan, sampai ke Batakan. 6 hari. Oh selama ini makanya kada boleh mengkosar. Katanya sudah apa?
lebih daripada 4 hari. Hah? Syarat yang keenam, tidak boleh mengikut dengan orang yang ragu-ragu di dalam perjalanannya atau safarnya. Ragu-ragu inilah. Labuhkah kada kajar? Labuhkah kada kah? Ini ragu-ragu hendak labuh nih. Tulah kayak empat kawan. Cuma hati ini kada meetingnya jurang. Sekali sampai kayak bulan, bebulikin aku jar. Nah, beimaman lawan yang ini. Pada gawe ini sama pada mengkosar. Maka kada boleh kita mengumpatinya. Kada boleh kita mengumpatinya. Tidak boleh mengikut dengan orang yang ragu-ragu di dalam perjalanannya. Yang kedelapan, perjalanannya ke tempat yang jelas diketahui. Harus tahu tujuan labuh ini kemana. Kemana pianjar? Kada tahu jar, aku mengiringi angin aja jar. Ini kada tahu tempat tujuan. Kada boleh. Kada boleh bila kada tahu tempat tujuannya. Hendak kemana? Kada tahu nah. Mengiringi apa ngelanjar jar? Arah hati kah? Arah hati ini rupanya bapatah hati ini yang lah. Bapatah hati tinggalkan pacar kah? Tinggalkan bini kah? Sebulan bini kada datang ke Maraom Siden. Labuh. Jadi nah, bejalan betis sepulang. Bejalan betis. Kemana ajar kawan? Aku barang ajar. Menghilangkan musang nih. Kada be ilmu musang. Yalah. Kada be ilmu jadi musang. Tinggalkan bini Uma Abot Siden. Sebulan tinggalkan bini. Bejalan dah otoh kalau kehilir bejalan. Sekali tetamuan sehari di Palangka Siden. Takap Palangka, nah bahasa kalinya bini labuh. Oh cucuk aja. Takut di Makassar, Makassar kata wajah itu jangan di Makassar kok. Tambah yang ingin kita kawal itu. Pikiran musang, yalah. Jadi berhantar kata musang itu untuk ngayah beilmu. Beilmu. Ujar Habib Tohir Al-Kaf. Ujar Habib Tohir meninggal lah. Almarhum Allah yarham Habib Tohir Al-Kaf. Orangnya alim luar biasa. Termasuk murid daripada Abuya Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ujar Residen, orang itu nah. Seseorang itu bercita-cita, berkeinginan hendak hidup nyaman, hendak hidup sugih. Ya sugih itu di perasaan, lah rasa lebih handa. Hendak hidup nyaman, hendak hidup sugih, hendak rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah tenang. Cuma orang itu kada hakun menuntut ilmu, ujar Habib Tohir Al-Kaf, maka itu angan-angan nang dusta. Ujar Habib Tohir Al-Kaf, orang itu kada hakun menuntut ilmu, kada hakun hadir ke majlis ilmu, berniat, bertujuan handak hidupnya supaya tenang, hidupnya handak supaya nyaman, hidupnya handak supaya tentram, rumah tangga supaya sakinah. Mawaddah warahmah, cuma kada hakun menuntut ilmu, kada harapan ada, kada harapan tercapai. Itu ujar Sidin, angan-angan nang sia-sia, angan-angan nang dusta. Nah, jadi hidup tenang itu, hidup nyaman itu mesti lawan ilmu, mesti lawan ilmu. Seandainya pusang juga itulah, kawa membulikakan lah. Kawa membulikakan lawan ilmu. Lawan ilmu membulikakan. Karena pusang itu kan ditawari dengan apa aja. Kada kacar lagi gurah itu. Nah, jar itu pusang lah. Pusang. Nah, jar kawan merokok kah? Kada miram. Pusang orangnya. Rukukin pahit. Orang pusang ditawari. Nah, makan aja kawan. Aku ujar, kan terpikir makan lagi. Ini saat menuhan ini bisa bawa main ya. Nah, kenapa? Karena kada beilmu. Kada beilmu. Walhasil, orang nang hidupnya tenang. Orang nang hidupnya nyaman. Orang nang keluarganya tenang. Keluarganya nyaman, tentram. Itu orang nang beilmu berada. Orang nang beilmu. Jadi nyaman. Kita telah bila si laki beilmu nyaman. Ya toh. Si bini beilmu nyaman. Kan ngaran kita ini bisa kada ingat lah. Bisa kada ingat. Kayaknya kada ingat timbul. Pemamai.
memusang. Ujian nang bini. Anak nang bini bisa memusuti. Nah, ujian nang bini. Kada ingat lagi kah? Nah, sintu pun lagi. Sintu pun lagi. Coba kada berilmu. Nang laki bamamai, nang bini bamamai. Kira-kira napa nang hancur nah? Piring nyata ding itu. Nah, nah itu nang hancur anak ujar guru bahari. Orang main wayang, main wayang. Lah wayang. Nah, wayang bakal lahir. Tak, tak. Itu kalau main wayang lah. Nah, bakal lahir. Napa nang hancur nah? Gadang nang hancur. Kayak itu jo rumah tangga tah. Abah beamuk, mama beamuk. Siapa nang hancur? Anak nang hancur. Anak nang hancur. Nah, coba nang seikong. Beilmu, seikong beilmu. Seikong kada ingat. Memusut. Nah. Apa pusut-pusut? Ini peratan carik sebesar kayak itu. Apa pusut-pusut? Ayo haka itu. Bu, betempungas. Tapi mata banyak lagi lah. Betempungas dah lo jangan bawa mamai. Betempungas. Bawa minum, lahan kopi. Itulah. Lahan kopi. Kak. Napa ujar guru semalam? Taut mah, tongot tam ya Allah. Tongot? Astagfirullah. Bini nang kayak ini. Hei kurang hitai. Jangan dipisahin lagi dah. Aku kan ada bersuara tuh lah. Sari bersuara itu. Pokoknya bini nih bisa nang kayak itu mah. Imbah tuh laki pulang lah. Bini, sari, anak mamainya. Mamai di rumah. Nah, laki berilmu. Laki berilmu. Ujar laki ding. Anak tuh dinge. Mun kada dana menggerakkan, kada kau bergerak juga dinge. Jaka inya nampak akal kayak kita tuh kada inya handak mana kayak itu juga. Nang tinggi. Manang bini ya lah. Nah, kayak ini kurang rami nih. Mana rami ke rumah tangga? Jadi rumah tangga tuh bila sama pada berilmu rami. Apa hendak ikam jar? Mam, jenang bini. Apa hendak pian jar? Ya mah. Ujar nang laki lah, bawa mai bari ucu di bini. Napa hendak tukarakan ulun pajiro jar? Wah. Pas parang si bilang musang gue. Tagihan pajiro, laki guein buma, apa gini salah tagihan kan. Ulun nang bini pulang. Imbah batagi pajiro nang laki kusang, nang bini bilang musuti. Kada ka aja, ulun salah tatagihan. Ih, salah tatagihan. Ada sah, nyaman kala, nyaman bah. Bah, bangun nang kakak ini, tiap tahun betas miah. Pokoknya walhasil tuh bu lah, pak lah, hidup ini bila hendak nyaman. Hidup ini bila hendak setiap masalah ada solusi. Itu jalannya sebut tinggi. Beilmu itu, beilmu itu, beilmu itu. Napa aja itulah bilanya beilmu nyaman, bila beilmu nyaman. Mulah wadai kah? Mana anu? Samsik, samsik. Mulah wadai itu bila kada beilmu kada jadi wadai. Ujuran nah. Ujuran. Yalah, kada tahu ilmunya. Bentet jadinya kurang. Mulah wadai kada jadi ilmu, bentet wadai. Beilmu lah, ilmu. Napa zaman dulang kah? Ulun tak zaman dulang. Suruh zaman dulang. Kadanya kuliahan emas. Dan emas tu kuliahan. Bujong nang. Jong bener ay. Jadi walhasil apa aja tu mesti didasari lawan lawan ilmu. Yang kesembilan, menjaga dari sesuatu yang membatalkan niat kasar. Di antaranya nang membatalkan niat kosor, orang itu tadi ragu-ragu dia hendak labuh lah, hendak labuh ke Banjar. Kan kawa mengkosor nih. Ternyata di tengah jalan di kayu bulan, ah kada jadikin jar aku labuh. Kada gin kesusahan nukar barang bebulik aja. Berarti ini di antara salah satu nang membatalkan niat kosor kada kawa lagi. Kenapa? Karena jarak tempuhnya manakala inya bebulik itu kada mencapai 89 kilo lagi. Maksud 89 kilo inilah satu kali perjalanan. Satu kali perjalanan bukan bulang bulik. Mau bulang bulik sini katimpah, bulang bulik
tembus 90 kilo. Kada ini maksudnya satu kali perjalanan, satu kali keberangkatan, bukan bilang bulik, PP kata. Yang ke-10, tidak ragu-ragu di dalam niat. Kada boleh orang berniat tu ragu-ragu. Ke-11, tujuan perjalanannya jelas dan benar. Tadi tujuannya diketahui dan perjalanannya tadi harus perjalanan yang jelas, yang benar. Kada hendak bermaksiat di jalan, kada. Inya ada ngarannya maksiat pis sabar, ada maksiatnya, ada nang maksiat itu memang hendak tulak sudah niat bermaksiat, maka ini kada boleh mengkasar. Ada juga orang tuh hendak ke mana ajar. Takut nih kawan, aku hendak ke Banjarbaru milat. Tulak? Ini niat bujur dah, niat bujur. Sakanya sampai Palangka gurah teh, tapandir lawan kawan. Anu nafsu amarah bisu mengeluar. Jar kawan, dah daripada ke Banjarbaru, baik kita singgih di Banjar. Anu nah, tripping. Ini niat bujur dah, niat bujur, bujur dah. Ke Banjarbaru, baik kita ke Banjar aja. Lawas kalau kada marah saya. Oh, aneh. Lalu ya lah. Berontak jiwa nanti ya lah. Itu ya pikir akan. Kada tahu juga guru aja, ya lah. Bini kada tahu juga di rumah. Bapak dah tadi, bapak dah mulai rumah ke mana? Kau punya baru, sakalnya transit. Di Banjar transitnya, kada sampai ke punya baru. Tunggui sehari dua hari kada singgah tangan. Sakalnya tak ke Banjar. Nah, kayak apa orang nih? Sebagian ulama mengatakan, inya orang nangka ini tetap boleh mengkasar. Karena tujuannya nang asal, ke tempat nang baik. Maka itu kayak itu aku juga jadi jangan ini contoh aja jangan kayak itu jar aku ayo aja niat jar lah niat kamilat cuma satu di Banjar jangan makanya perlunya itu ngarannya mencari kawan yang baik. Oh jangan jar kawan jangan ke Banjarbaru jangan ke Banjarbaru jar jangan ke HBI situ habis kena duit soalnya kawannya dulu tuh pala bener nih. Niat mengqasar. Usalli fardhu zuhri atau usalli fardhal asri atau usalli fardhal isya'i rak'ataini. Ini kan 4 jadi 2, diqasar jadi 2. Qasran ma'muman atau qasran imaman atau qasran lillahi ta'ala karena surangan. Di dalam hati sengaja ulun sembahyang atau ulun sembahyang kan fardu zuhur atau fardu asar atau fardu isya 2 rakaat mengqasar menjadi imam atau mengikut imam atau sendirian surangan karena Allah Ta'ala. Salli fardu zuhri atani qasran lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah kaina ada di sambungan masalah jamaknya itu nang kita, ketika kita menggawi jamak lawan qasar. Nah, kenapa meringkas ini semalam? Karena amun sebagian kita melihat di apa buku panduan-panduan itu bagus saja juga, cuma mungkin lebih sulit untuk dipakai, diterapkan. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asru. Man, panjang benar. Nah, jadi karena niatnya tetap nangka ini aja. Aku sembahyang fardu zuhur, 2 rakaat mengqasar kepada Allah Ta'ala. Sembahyang cuma hendak asar dibawa ke zuhur. Kayak apa nih? Yang penting manakala kita sudah takbiratul ihram, sebelum salam ada memasukkan niat aku hendak menjamak asar di waktu zuhur. Sudah cukup. Karena niat jamak itu kada mesti di dalam takbir. Yang penting di dalam sembahyang masih. Sebelum salam kah? Atau setelah membaca fatihah kah? Aku hendak menggawi asar nah. Di dalam waktu zuhur menjamak. Dah. Karena jadi sembahyang asarnya. Tuntung zuhur. 2 rakaat. Berdiri kamat. Langsung usalli fardhu asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Dah. Allahu Akbar. Karena sembahyang asar kada lagi. Kita sembahyang. Sudah badahulu. Dah badahulu. Nah. Ini keterangan diambil dari pada kitab Al-Yaqutun Nafis halaman 48, 49, 50.